Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi wa mawala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, begitu banyak para ulama yang telah mendapatkan kabar di dalam mimpi mereka ataupun mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Dajjal kini telah keluar. Dan Dajjal akan senantiasa berkeliling di muka bumi ini untuk terus menyesatkan umat. Kita akan coba pelajari hadis tentang Dajjal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan oleh seorang sahabiyah yang bernama Fatimah binti Qais, di mana beliau berkata, "Falamma inqadat iddati sami'tu nida'al munadi." Ketika masa iddahku telah selesai, maka aku mendengar suara penyeruknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, suara muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yunadi as-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Mari kita segera untuk melaksanakan salat berjamaah. Fa kharajtu ila al-masjid, maka aku keluar menuju masjid. Fa sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kata sang sahabiyah, lantas kemudian aku sholat berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu fi saffin nisa'i allati tali zuhuran qaumi, maka aku berada pada safnya khusus wanita yang berada di belakang kaum laki-laki. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, tatkala baginda Rasul selesai dari sholatnya, jalasa 'alal minbari wa huwa yadhaku, maka baginda Rasul kemudian duduk di atas mimbar sedangkan Rasul kemudian tertawa pada saat itu. Qala, kemudian beliau berkata, liyalzam kullu insanin musallahu, diamlah kalian di tempat salat kalian. Summa qala, kemudian beliau berkata, atadruna lima jama'tukum, apakah kalian mengerti untuk apa aku mengumpulkan kalian? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui tentang apa yang hendak disampaikan. Qala, maka kemudian Rasul pun berkata, inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin, walakin jama'tukum li anna tamiman ad-dari kana rajulan nasrariyan faja'a fabay'a wa aslama wa haddathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhadithukum an masih ad-dajjal. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian untuk memberi kabar yang mampu membuat kalian tertawa, gembira, ataupun membuat kalian bersedih hati. Bukan. Akan tetapi aku ingin menyampaikan kepada kalian bahwa ada orang yang bernama Tamim Ad-Dari. Dia adalah laki-laki dari bangsa Nasrani. Kini dia datang kepadaku, kemudian dia berbaiat untuk memeluk Islam kepadaku, dan dia pun masuklah ke dalam Islam. Dia menceritakan tentang suatu hal, apa yang ia alami, yang sama dengan apa yang persis aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masihid Dajjal. Haddatani annahu rakiba fi safinatin bahriyatin. Ia, Tamim Ad-Dari, telah menceritakan kepadaku bahwasannya ia telah melakukan perjalanan laut, ekspedisi laut, ma'atalatina rujulan min lakmin wa judhamah, berserta 30 orang dari bangsa Lakhm dan Judham. Fana'iba bihimul mawju syahran fil bahri, maka kemudian mereka terombang ambing selama satu bulan di lautan. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahri hatta maghriba syamsi, kemudian mereka terdampar di suatu pulau yang ternyata pulau tersebut kosong. Mereka kemudian menunggu di sisi pulau sampai terbenamnya matahari. Fajala sufi akurubis safinati, kemudian mereka duduk di pantai tersebut sampai mereka mengalami sore hari. Mereka duduk di dekat kapal mereka. Kapal yang mana? Mereka sudah terdampar, kapalnya sudah hancur. Kapal yang dimaksud untuk mereka berlabuh adalah kano atau kapal kecil atau skoci. Fadakhalu al-jazirata, kemudian setelah terbenam matahari mereka memasuki pulau tersebut. Mereka memasuki hutan itu. Falaqiyat hum dabbatun ahla bakathirus sya'ri,
Maka kemudian mereka menjumpai ada seekor hewan yang ternyata berbulu lebat luar biasa. La yadruna ma qubuluhu min dubrihi, yang tidak diketahui mana bagian ekornya, mana kepalanya, saking penuh dengan bubuluan. Min katrati syari. Faqalu, kemudian orang-orang tersebut berkata, wa ilaiki manti, celaka, siapa engkau? Faqalat, maka kemudian hewan tersebut menjawab, dengan izin Allah hewan tersebut bisa berbicara, anal jassasah, aku adalah al jassasah. Qalu, kemudian orang-orang itu bertanya lagi, apa al jassasah? Apa itu al jassasah? Qalat, malah si hewan tersebut menjawab, ayyuhal qawmu intaliqu ila hadzal rajuli fid dairi, wahai kalian manusia, pergilah kalian ke sebuah kuil tua, ke sebuah biara tua yang tidak ada penghuninya. Di sana ada seorang laki-laki yang sedang menunggu kalian. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, karena sungguhnya ia sedang menunggu kabar dari kalian tentang apa yang terjadi di luaran sana. Qala lamma samat lana rajulan fariqna minha an takuna syaitanatan, kata Tamim Ad-Dari, tatkala ada salah seorang di antara kami yang sedang berdiskusi tentang apa ini, hewan apa yang sedang dihadapinya, maka kemudian ternyata hewan itu hilang dan kami menyangka hewan itu adalah setan. Qala, maka kata Tamim Ad-Dari, fantolak nasiran, kami langsung pergi dengan cepat, kami berlari. Hatta dakhalna al-dairo, sampai kami memasuki sebuah biara tua. Fa idzan fihi a'zamu insanin ra'aynahu qattun khalqan, maka ternyata kami menjumpai ada seorang manusia, sesosok manusia yang begitu tinggi besar, yang hanya dia saja yang kami temui, tidak ada yang lainnya. Wa asyadduhu thaqan majmu'atun yadahu ila 'unuqihi, yang luar biasa besarnya dan tangannya terikat di lehernya. Ma baina rukbatayhi illa ka'bahi bil 'adid, betisnya terikat, terbelenggu oleh besi yang kokoh. Qulna, kemudian kami berucap, wailaka ma anta, celaka, siapa engkau? Maka qala, si laki-laki yang besar, si raksasa tersebut menjawab, qad qadartum ala khabari, sesungguhnya kalian telah tahu, telah mengetahui kabar tentang diriku. Fa akhbiruni ma antum, maka kabarkan kepadaku siapa kalian, kata raksasa tersebut. Qalu, kemudian mereka menjawab, nahnu unasun minal arabi, kami orang-orang dari bangsa Arab. Rakibna fi safinatin bahriyatin, kami melakukan perjalanan laut. Fasadafnal bahra hina ightalama, maka kapal kami ditenggelamkan oleh ombak lautan.